pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua yang kami muliakan pimpinan Komisi 10 serta seluruh anggota dan komisi. Saya hormati Bapak Den Kemendikbudristekdikti Pak Iwan Saril, senior saya, serta sekretaris Profesor Nunu. Saya hormati semua pimpinan dari lembaga Deputi Menpan RB, kemudian Kemendagri. Terima kasih, Pak. Dan dari Kementerian Keuangan dan semuanya. Untuk Kementerian Agama, slide 7. Kebutuhan P3K Kementerian Agama, slide 7, Pak. Ya. Slide 7. Next. Ya. Itu kalau kita total dari ada 242.080 guru dan dosen. Jadi kalau Kementerian Agama kita dari ada berapa direktorat? Pertama dari Direktorat Madrasah, di mana kami bekerja ada total kebutuhan kami 192.008 orang. Alhamdulillah tahun 2021 sudah terpenuhi 7.380 guru untuk K2 2019. Kemudian untuk guru PAI, kami ada Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah, itu kebutuhannya 36.886 orang, kemudian sudah terpenuhi 2021, Alhamdulillah 27.303 orang. Kemudian untuk pondok pesantren, kebutuhan guru P3K 2.109 orang, karena pondok pesantren tidak ada yang semua swasta ya. Kemudian dari untuk kebutuhan dosen, ada 11.097 orang. Next. Izin pimpinan, untuk proses pengangkatan P3K dari Biro Kepegawaian, itu ada berapa tahapan. Ya, pertama, ya promosi kita 2021 tadi yang K2 2019, itu ada 9.453 orang. Dan insya Allah, next, tahun ini akan dikasih SK-nya tanggal 1 April 2022. Ini yang ditunggu-tunggu banyak orang, dan insya Allah Pak Sekjen yang langsung memimpin pembagian SK tersebut. Next. Next. Ya, itu kita sudah tulis, bukan? Sebelumnya. Insya Allah sudah siap. Ya, SK pengangkatan calon P3K dan surat pernyataan rencana penempatan direncanakan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh semua publik kita. Dan terima kasih juga dari Menpan RB sudah ada persetujuan dari beliau untuk surat itu Kementerian Agama. Dan mudah-mudahan ini tidak ada masalah atau kendala yang berarti. Kemudian next. Saya pikir ini sudah dipaham semuanya bahwa Kementerian Agama dari profiling gurunya, ya kami 83,44% guru kami semua honorer Bapak Ibu sekalian, hanya sekitar 16,17% guru yang PNS atau sekitar 127.000 sekian. Jadi sejatinya Kementerian Agama mohon izin pimpinan, mohon diperjuangkan agar kuota P3K tahun 2022 ini diberikan yang signifikan. Next. Ya, ini gambarannya setelah kami untuk yang madrasah ya. Jadi kebutuhan P3K berbasis rombongan belajar ini, kalau RA Radul Atfal itu 46.607 orang, siswa kami ada 1.240.608 orang dengan asumsi setiap kelas itu 25 siswa maksimal. Kemudian untuk guru MI itu madrasah ibtidaiyah setingkat SD, kami membutuhkan 91.778 guru dengan asumsi kami punya siswa 3.797.438 orang. Kemudian untuk MTS, madrasah MTS setingkat SMP itu 42.733 orang, dan siswa kami ada 2.883.546 orang. Dan untuk madrasah Aliyah dan kejuruan itu ada 10.850 orang dengan asumsi kami punya mahasiswa itu 1.323.656 setiap rombel, diasumsikan 36 siswa. Next, ini ya mudah-mudahan ini yang negeri Bapak Ibu. Jadi
Kebutuhan untuk negeri saja itu sekian 53 ribu orang, dan ini yang sangat krusial di situ, dan syukur-syukur kalau bisa terpenuhi secara total. Kalau negeri ada kebutuhannya 53 ribu 645 orang. Next. Next, ini sebaran swasta dan negeri. Next. Next. Jadi kami mohon izin pimpinan, jadi mudah-mudahan saya berharap betul, kami berharap betul atas nama kementerian, kita mendapatkan kuota yang signifikan tahun ini. Dan kami punya simpatika, ya, kalau Pak Iwan punya data yang akurat, kami punya simpatika yang terus bergerak dan dinamis juga. Dan disitulah kami insya Allah seberapapun kuota yang diberikan, kami akan bisa penuhi dengan cepat, karena data simpatika sistem informasi guru pendidik dan tenaga pendidikan madrasah itu terupdate. Ya, setiap minggu mereka pasti melakukan updating apa yang mereka kerjakan dan sebagainya, dan bisa kita penuhilah, kita maksimalkan kuota yang ada. Intinya kami mendukung seluruh pandangan pimpinan tadi bahwa madrasah sangat membutuhkan kuota P3K ini, dan mohon agar tidak berdasarkan dari 2021, kan 2021 hanya menyelesaikan X K2 2019. Jadi yang ini yang betul-betul merupakan kebutuhan real yang dimiliki madrasah. Izin pimpinan, kami punya madrasah 84 ribu sekian di Indonesia, kemudian melayani 10.600-an siswa dan siswi seluruh Indonesia. Dan saya dalam faktanya, alhamdulillah, Kemendikbud Ristek Dikti dan di bawah pimpinan Pak Iwan, kami sering bersinergi dalam berbagai event, apakah event nasional maupun internasional. Jadi artinya kalau ada sesuatu ekselensi yang ada di Kemendikbud Ristek Dikti, juga Kementerian Agama akan terus mengikuti dari sisi kualitas dan sebagainya. Jadi saya pikir itu sudah senapas lah dengan Kemendikbud Ristek Dikti. Kemudian mohon izin pimpinan, ya, nasib guru-guru madrasah itu sangat memprihatinkan, dan mohon mudah-mudahan lewat P3K inilah solusi, dan negara hadir memberikan rekognisi kepada mereka yang sudah lama berjuang untuk peradaban dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya pikir itu, pimpinan, saya mohon izin di forum yang sangat mulia ini ingin mengutip sebuah statement seorang profesor atau ulama besar dari Mesir. Beliau adalah Taha Hussein, adalah mantan Menteri Pendidikan dan Wakaf Mesir, dan Bapak Polisi Pendidikan di Mesir. Beliau mengatakan bahwa sejatinya pendidikan itu adalah seperti udara, dan setiap orang gratis terhadap udara itu. Dan semenjak itulah pendidikan di Mesir digratiskan dari seluruh level. Dan ya, beliau dengan keterbatasan pandangan karena beliau buta, meskipun beliau adalah alumni Sorbonne Prancis, dari situlah revolusi pendidikan di Mesir, dan terutama Islam itu pasti diwarnai oleh para pemikir Mesir. Saya mendambakan Indonesia pada saatnya akan sangat cerdas, dan itu dimulai dari guru-guru yang hebat. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.